setiap daerah mempunyai batik dengan ciri khas daerah masing-masing. Salah satunya batik Nabila Rifa mempunyai desain sendiri, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa memakai batik dengan motif yang berbeda dari yang lain dan tidak pasaran. Jadi batik yang saya ciptakan itu batik-batik yang dengan ciri khas wilayah Bandung Barat, ataupun Bapak atau Ibu menginginkan desain sendiri bisa saya buatkan. Batik Nabila Rifa ini mempunyai macam-macam motif, juga bahan-bahan kainnya berbagai macam seperti kain Paris, kain Dogi seperti yang saya bawa ini, kemudian kain katun dan semi sutra pun ada. Jika Bapak dan Ibu mau memakai batik Nabila Rifa lebih elegan dan lebih kelihatan menawan karena motifnya berbeda daripada yang lain. Jika Bapak dan Ibu mau melihat koleksi motif-motif batik desain Nabila Rifa, bisa menghubungi nomor 0812-6651-4606 di daerah Permata Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, usaha ya, di bidang printing tulis. Mengapa saya pilih usaha printing tulis? Karena melihat prospek yang sekarang sudah mulai naik, printing tulis yang tadinya susah untuk dicari dan harganya mahal, saya mencoba untuk kebalikannya. Jadi sublim itu tidak seperti yang orang pikir, ada produk yang mahal terus harus ada minimal order banyak baru dilayani. Saya enggak, di tempat saya bisa order hanya satu pieces atau cuma satu meter. Untuk printing jersey di luar kerudung, saya mematok harga di bawah 10 meter, harganya Rp32.000 per meter persegi. 10 meter ke atas, Rp25.000 per meter persegi. Itu sudah termasuk harga press di awal yang satu. Dan saya dari Januari 2018 ini mulai bergerak ke produk kerudung. Hanya saya tidak produksi atau tidak punya stok, tapi saya mengambil peluang orang-orang yang mau bikin kerudung, silakan bisa di saya. Tidak ada minimal order. Bahannya berkualitas, nggak kalah sama merek-merek yang sekarang lagi in. Pesan satu juga bisa. Salah satunya kerudung yang ini. Ini bukan produksian saya, tapi PO-an dari konsumen saya. Kebetulan saya bawanya. Ini tuh ukurannya 115x115. Pas 115x115. Enggak kurang, enggak lebih. Biasanya kalau orang lainnya suka jadi berkurang. Untuk pemesanan bisa lihat di IG @hijab.printing atau di FB @talitahijab. Workshopnya sendiri di Jalan Terusan Logam nomor 286 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ternyata setelah diteliti dan dengan belajar ternyata
usia pensiunnya, bapak saya memikirkan bagaimana untuk kehidupan selanjutnya karena anak-anaknya belum mencapai usia dewasa. Kemudian akhirnya membuka satu bisnis yaitu cuci mobil. Berangkat dari situ kemudian kebutuhan-kebutuhan tentang permobilan itu merambah ke servis dan securing dan sebagainya. Dari situlah ternyata jelas tiap tahun ke tahun bisnis ataupun kendaraan bermotor itu bertambah jumlahnya. Terlebih ruas jalan yang tetap, sedangkan pertumbuhan kendaraan bermotor baik sepeda roda 2 ataupun mobil itu bertambah terus. Dilihat dari segi kemacetan, kebanyakan orang memilih kendaraan sepeda motor supaya terhindar dari permasalahan macet di jalan. Dari situ mungkin ibu bapak yang sebentar lagi sama mungkin persis dengan orang tua saya mau menghadapi bisnis itu tidak usah bingung memikirkan bisnis apa yang akan dijalani. Jadi di masa tuanya dia akan lebih berkah lagi dengan ilmu, dengan aset-aset yang kita punyai. Jadi yang untuk yang ingin memiliki bisnis motor dan bingung dengan permasalahannya bisa kita pimpin dari awal, mulai dari perekrutan karyawan, penyediaan spare part, kemudian program apa yang harus disiapkan untuk stok of dan komponen barang. Itu bisa dihubungi saya di nomor 0851 000 699. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton sekalian. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa menyapa saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Ida Nur Hidayah. Profesi saya sebagai dokter kecantikan. Alhamdulillah saya bisa memberikan semua konsultasi untuk menjadi sehat dan cantik. Karena sekarang ini kesehatan dan kecantikan merupakan satu kebutuhan yang primer. Bergeser yang tadinya tersier sekarang jadi primer. Semua orang ingin cantik, semua orang ingin sehat. Semua bisa mendapatkan berbagai produk kecantikan di luar ya, tapi itu tidak menjamin itu akan sehat dan aman ya. Tapi kami menyediakan yang sehat dan aman dan hasilnya lebih bagus. Kami mempunyai produk yang luar biasa, insya Allah. Bahan materinya dari Eropa dengan teknologi Jepang, tren Korea, dan diformulasi khusus untuk iklim Indonesia. Jadi kami bisa merawat untuk orang yang flek atau hiperpigmentasi, melasma, orang yang hitam-hitam di sini. Kemudian ada jerawat, produk seri jerawat, ada juga untuk penuaan dini ya. Jadi pelayanan kami ada mulai dari pelayanan yang non medis, yaitu bisa facial ataupun spa. Facial ada berbagai macam, tapi juga ada khusus treatment oleh dokter biar hasilnya lebih cepat kelihatan ya. Treatment oleh dokter salah satunya yaitu peeling dengan ataupun dengan microneedling ya. Microneedling bisa menggunakan apa, dermapen ataupun dermaroller ya. Dan itu produknya ada salah satu yang diunggulkan ya, produk untuk dermaroller ataupun dermapen itu ada yang mengandung growth factor. Protektor itu khasiatnya sangat banyak sekali, diantaranya untuk menghilangkan flek ataupun bekas jerawat atau yang bolong-bolong di muka, bekas jerawat ya
topeng-topeng untuk anti kerut, dan itu juga bisa mengencangkan gitu. Jadi itu bagus sekali. Jadi kami punya formula untuk ini juga whitening, bisa disuntik, bisa juga dimakan. Salah satunya yaitu kolagen, ya. Kolagen ada ya, kalau mau disuntik silahkan datang ke klinik ya. Dan kalau mau yang dimakan boleh juga order. Kami juga membuka konsultasi secara jarak jauh ataupun dengan WA ya. Boleh bisa dihubungi di nomor handphone 0813-2200-3688. Silahkan menghubungi kami. Kami insya Allah melayani Anda dengan sepenuh hati. Salam sehat dan jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.